Football Lovers, kembali lagi dengan kami, Wiki TV Sport, channel YouTube yang akan selalu menghadirkan berita olahraga dan yang selalu up to date. Enjoy for us. Timnas Indonesia U23 melaju pada babak semifinal cabang sepak bola SEA Games di Filipina 2019. Asuhan Indra Safri ini akan bertemu dengan timnas Myanmar U23 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Sabtu 7 Desember 2019. Timnas Indonesia U23 lolos grup B mendampingi Vietnam, dan Myanmar U23 lolos sebagai juara grup A. Pelatih timnas Myanmar, Felizar Popov, menyebutkan bahwa timnas Indonesia U23 adalah tim yang tercepat dan tertaktis di SEA Games 2019 kali ini. Menurut pelatih asal Bulgaria tersebut, timnas Indonesia U23 mempunyai pemain berkualitas bagus di semua posisi, terutama di sektor sayap, gelandang, dan penyerang. Karena itu, dia menginstruksikan skuad timnas Myanmar U23 untuk mengeluarkan lebih dari 100% kemampuan demi mengalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Myanmar berujar akan memain taktik terbaik demi melawan timnas Indonesia, yaitu dengan bermain pintar dan cerdas secara taktik, karena Indonesia sangat berbahaya dan mereka memainkan bola dengan sangat baik, ujar pelatih timnas Myanmar jelang semifinal SEA Games. Yeah,